Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dani Medio di podcast pertanian dan teknologi. Kayaknya saya udah lama nih gak ngobrol seperti ini. Saya kembali bertemu dengan seorang peneliti dan termasuk peneliti senior dan juga lebih banyak di lapangan dan kemudian dengan petani juga sering bertemu dengan petani dan kayaknya cocok. Kali ini saya datangkan seorang peneliti adalah Dr. Iyi Sulaiman. Assalamualaikum Pak Iyi. Waalaikumsalam. Wah, ini salaman lu. Kayaknya udah lama kita gak ketemu ya Pak Iyi. Oh, kemana aja. Pak Iyi dulu, Pak Iyi terakhir tuh saya dengar ada di Kalimantan Selatan. Ya. Itu sebagai kepala Balai Penelitian Tanaman Pertanian Lahan Rawa. Lahan Rawa. Kemudian terakhir di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat. Tuh, di Lembang. Pernah di Rawa loh. Base. Tapi sebelumnya, Pak Iyi juga memegang salah satu bidang di Balai Besar Sumber Daya Lahan. Pertanian, ya. Pertanian. BSDLP, ya. BSDLP, ya, Balai Litbang. Nah, berarti Pak Iyi ini keahliannya nggak jauh-jauh dari lahan ya, Pak Iyi? Ya? Ya, lahan tanaman lah ya. Lahan tanaman, ya. Kemudian masyarakat lah, ya, okay. Karena kan ilmu tidak berguna kalau tidak digunakan. Penggunanya siapa ya? Masyarakat termasuk petani. Masyarakat itu hanya petani ya, petani sama stakeholder yang lain. Okay. Ya ada pengambil kebijakan, kemudian juga penyuluh juga ada ya, petani penyuluh juga masuk lah ya tuh. Karena tidak mungkin hanya satu aspek tertentu saja atau stakeholder tertentu saja. Dan kuncinya pada ini pertanian itu adalah kerja keroyokan, pertanian lah ya. Pertanian adalah keroyokan ya. Artinya tidak bisa hanya oleh seorang. Nah. Semua terlibat. Makanya mungkin pas untuk pertanian itu, no one leave behind. Keren-keren. Tidak no boleh. One leave behind. Oh, tidak berarti boleh dalam pertanian seorang pun ditinggalkan. Harus no diajak. No one leave behind. Oh, ini keren banget. Baik, saya kemarin dipinjemin buku ini nih. Oh, itu. Budidaya padi ramah lingkungan. Oh, iya. Sebenarnya saya dari baca judulnya aja udah tertarik dengan ramah lingkungan ini, Pak Iyi. Yakin lah itu ada hubungannya dengan keahliannya, Pak Iyi, ya. Teman-teman Sobat Tani, jadi saya ingin mengorek seorang Iyi ini. Bagaimana budidaya atau kita padi khususnya nih ya, Pak Iyi. Kita karena di Indonesia ini, padi ini, ramah lingkungan teh, itu tenawan. Maksudnya tenawan, Pak Iyi. Ya. Nah, ini yang dengerin podcast ada penyuluh Pak Iyi. Oh, ada penyuluh. Okay. Ada petani. Ada petani. Ada masyarakat yang bukan orang pertanian juga. Kemudian ada juga anak-anak muda. Anak muda yang saya berharap sih dengan menggunakan podcast ini kan anak-anak muda banyak yang dengerin. Nah, itu Pak Iyi, mungkin Pak Iyi bisa bagaimana yang dimaksud dengan ramah lingkungan. Artinya kita mau bertani tapi ramah lingkungan gitu. Ya, klepeling ya. Oke. Okay. Kalau secara definisi ya ada scientific definisi ilmiahnya lah ya, di kalangan kampus, di kalangan peneliti aya namanya ramah lingkungan tuh naon sih, apa ciri-cirinya ada. Itu ada listnya, tapi itu di kalangan akademisi ya, kemudian yang ini yang bahasa-bahasa planet mungkin ya, susah gitu. Bahasa-bahasa ya wajar karena untuk ke situ kan mungkin harus nyokot ngambil kuliah S1 4 betul, tahun betul. Kemudian S2 2 tahun, S3 tahun, etage kalau tidak telat lulus, mesti lama. Hanya untuk mempelajari definisi ramah lingkungan. Betul. Nah, betul. Saya akan tarik kalau definisi ilmiahnya ada di situ ya, di buku itu. Mungkin ini bukunya, ditunjukin bukunya. Sip, lain bukan promosi. Harus dong, ya, harus tunjukin. Budidaya padi ramah lingkungan ya. Nah, di situ ada definisi ilmiah. Tetapi bagi kita di lapangan, bagi praktisi ya, yang memang bergelut di lapangan dan melihat tanah dan padi setiap hari, ramah lingkungan itu selaras dengan alam. Ramah lingkungan itu selaras dengan alam. Nah, itu penting tuh. Selaras dengan alam. Karena kalau tidak selaras dengan alam, ya rusak. Ya benar ya. Nah, kalau rusak berarti tidak ramah dengan lingkungan. Berarti nggak ramah kalau rusak. Pertanyaannya selanjutnya, rusaknya apa? Betul. Apa yang rusak? Siapa yang rusak? Siapa yang rusak? Apa saja yang membuat tidak selaras? Betul. Siapa yang mencidat selaraskan? Betul. Itu beberapa kunci yang di lapangan ya kita sering banyak hal sepele, pertanyaan sepele ya. Tapi susah menjelaskannya teteh. Tapi kita sederhanakan bisa. Karena harus ketika masalah lapangan dijawab oleh lapangan juga. Nah, contoh yang tidak ramah lingkungan nih. Harus tahu dulu yang tidak ramah lingkungan.
Iya, karena ramah lingkungan, iya, kebalikan dari tidak ramah lingkungan. Tuh. Contoh tidak ramah lingkungan, ya, memberikan pupuk, ya, melebihi yang direkomendasikan. Oke. Okay. Nah, contoh. Contoh, ya. Hiji satu, ya. Itu pun kalau ada pupuknya, ya. Kalau pupuk tidak terbatas. Iya. Jadi katanya kalau yang, kalau kita ingin tahu ramah lingkungan, kita harus tahu dulu yang tidak ramah. Benar, Tuhai? Iya, itu. Iya. Kita satu, contohnya adalah menggunakan pupuk yang berlebihan. Ah, yang tidak boleh. Tidak apa, yang dilebih dari yang direkomendasikan. Oh, oke. Okay. Itu pun kalau ada pupuknya. Iya. Menggunakan pupuk tidak boleh melebihi yang direkomendasikan. Okay. Ada standar, ya, Kementan sudah ada, Kementan Pertanian, yeah, sudah ada standarnya, yeah, ya. Misal harusnya 100, ya, kita berikan 200. Misal itu lebih 100. Nah, nah itu kelebihan-kelebihan itu bisa merusak lingkungan. Okay. Mungkin tidak di tempat itu, tetapi di tempat yang lain, ya. Karena lingkungan itu kan tidak titik lingkungan itu. Lingkungan itu landscape, bentang lahan, yeah, area lingkungan itu. Berarti tidak hanya titik ini dipikir, bukan cuma di situ doang, nah, yang dikasih pupuk. Jadi mungkin di tempat kita, di petakan kita, brok sing loban rusak. Ya, ngertiin bahasa Sunda? Oh iya. Bahasa mana emang orang Sunda? Bahasa Indonesia. Mungkin petakan yang lain yang lebih rusaknya, iya, gitu. Jadi satu landscape memberikan pupuk yang berlebih itu, pertama, ya, merusak lingkungan perairan terutama, ya, karena yang diserap oleh tanaman kan hanya sedikit pupuk itu. Ya. Contoh N lah, dari N total berapa ditanam mungkin hanya 10 berapa persen lah, ya. Ya, kemudian P, kemudian K. Nah, jadi ini pentingnya nih teknik pembukaan itu menentukan ramah lingkungan atau tidak. Ya. Salah satunya ada rekomendasinya. Selain ada caranya, cara memberikannya, cara memberikannya waktu juga, memberikannya juga menentukan. Dosis tadi, ya, dosis itu. Dosis, ya, baru satu dosis, ya, loh, ya. Dari aspek dosis contohnya, ya, saja. Karena itu petani seringnya kan nggak puas kalau nggak mumpuk urea, kalau tidak hijau. Nah, eta. Di urang mah pan, kalau di kita, Pak Ayi, petani kita, kalau banyak makin bagus nih. Hah? Nggak gitu padahal. Itu gitu. Urang kan lo nggak ada hara ubar. Makan sate kan, sate menguatkan. Coba 50 tusuk, pusing. Artinya, yang banyak tuh belum tentu bagus. Yeah, karena ada takaran tertentu. Yang banyak tuh belum tentu bagus, Sobat Tani. Ini ada takaran tertentu. Ada kapasitas, yeah, sama intensitas. Tuh. Dua tuh. Kapasitasnya sama intensitasnya. Ada takarannya, gitu. Itu contohnya yang tidak ramah lingkungan. Yeah. Yang kedua, nih, contoh yang kedua, yang tidak ramah lingkungan nih. Ngebasmi hama penyakit pingin semua lenyap gitu. Itu kadang-kadang lupa. Oh. Dan kadang-kadang yang penting mah kita basmi aja semuanya. Eta teh apa, ya, kalau itu tuh enggak pas begitu, harus ditambang batas. Harus ambang batas. Kalau sekiranya tidak merugikan masih ada hama, ya udah biarin aja. Gitu kan? Okay. Asal tidak merugikan, ada batas-batas ambang batas. Yeah. Ada ilmunya itu ke orang, yeah, hama lah memahami. Tapi kita jangan terlalu over ini. Kadang-kadang kita kalau tikus kan, kalau pingin tikus lah, ya, di sawah, yeah, inginnya nggak ada tikus sama sekali kan? Parah, tikus. Kita bunuh semua, bunuh tikus. Semua tikus. Itu tidak boleh. Oke. Okay. Ya, kalau tikus bolehlah. 1, 2, 3, biar ada pemandangan, ada tikusnya. Sawah nggak ada tikus, nggak lucu, ya. Nggak ramai, ya. Nah, tapi ada batas tertentu. Karena tikus itu makannya kan ular. Okay. Ada macam tikus makan apa lagi? Macam-macam itu. Ya, ada rantai, rantai makan-makanan. Ya, kalau itu satu, misal tikus dibasmi di sawah kita pinginnya, tidak ada tikus sama sekali, rusak itu rantai itu. Dan itu akan rusak lingkungan. Itu di petani kan begitu, hama juga begitu. Nah, yang rusak lingkungan. Kemudian yang bisa merusak lingkungan juga adalah, ini tidak langsung, ya, penggunaan varietas yang terus-menerus, itu aja gitu. Itu bisa merusak lingkungan juga, karena hama akan terakumulasi. Betul, makin itu, ya. Okay. Hama terakumulasi, kusabab tadi prinsipnya harus dibasmi, pestisida wae digencor, cemprot, ya. Kemudian kapasitas produksinya juga karena makin rendah, ya, kapasitas kemampuan produksi, ya, di kertas, ya, itu pupuk digencarkan, jubret. Oh, akhirnya pupuknya banyak jenisnya, mulai pupuknya mahal, duit keluar, duit banyak keluar, satu pusing. Jadi tidak ramah lingkungan, tidak hanya ramah lingkungan, juga tidak ramah petani. Nah, jadi kan ramah lingkungan, ramah petani, betul. Ramah petani sebenarnya. Iya. Jadi terlalu banyak ngeluarin uang, dapat sedikit biaya produksi tinggi, dapatnya mah gitu-gitu aja. Nah, makanya di buku ini coba dibalik. Ya. Kembali ke substansi buku ramah lingkungan. Ya. Tadi ada beberapa contoh, ya. Iya. Hama, masalah ini, masalah pupuk, masalah juga manfaatin limbah, ya. Oke. Okay. Ramah lingkungan teh, contohnya masalah jerami, ya. Oke. Okay. Nah, kan masalah jerami itu bagi petani hayang lening itu bersih. Bersih. Kan?
kayak sih padahal di situ kan ada macam-macam, ada pupuka di situ kalau kita dikembalikan. Kalau dulu saya di sawah di Sumedang ya di situ aja ya, di Sumedang bapak saya ngajarin kalau jeram itu dileyek, ditincak, diinjek, dibebaskan di situ. Jadi pupuk kayak membusuk. Nah, ini kalau di rawa dipakai teknik ini. Iya ya. Kalau di rawa ya. Mah, nah, caranya di rawa nih, rawa Banjar. Udah ngobrol ya, ini kan ya. Masalah waste ya, masalah ya, limbah. Limbah. Jadi sebelum nanam itu pakai drum dulu si rumput itu disiruhkan tuh, diratain ya. Biar jatuh, biar gitu. Oh, biar jatuh, oke. Okay. Kemudian air dinaikin. Mm-hmm. Air naik kan jadi tidak napas tuh. Iya. Nah, itu akan menjadi busuk ya, ikut membusuk nanti jadi pupuk. Nah, banyak ceritalah kalau berapa itu kadar itu ya ada ininya lah ya. Oke. Okay. Ya. Jadi balik tadi setelah tidak tahu yang tidak ramah lingkungan dibalik nih. Iya, dibalik aja. Kan ada dua cara mengetahui yang tidaknya. Oke. Okay. Mengetahui yang ramah. Yang mana ini penting bisa keharti. Jadi bisa mengerti gitu. Kan bisa dibalik ya kalau ini kan tidak sama ramah, tidak ramah sama ramah kan. Jadi balikannya seperti itu. Jadi ramah lingkungan ya jangan sampai ngerusak gitu. Okay. Kemudian siklus alami tadi ya, musuh alami dengan dengan si predatornya dan itu ter kemudian yang mana yang sisa-sisa tanaman ya model tadi dikembalikan lagi ke lahan jadi bawah, pupuk pupuk bukan organik ya maksudnya yang intinya pupuk organik ya, tidak pupuk kimia. Nah, pupuk organik itu kan jadi makanan si mikrobiota tenon ya, jasad renik lah jasad renik ya, bukan unsur hara apa, jasad renik ya, jasad renik di dalam tanah dan itu tuh jasad renik ya, mikroba lah kalau mikroba itu adalah dia itu sebagai agen-agen perusak itu perusak organik yang dia ketika dimakan dia melepaskan hara-hara itu. Nah, masalahnya sekarang kita kan tidak kelihatan nih dia makan, dia apa istilahnya di sana, tidak kelihatan dah. Harus pakai mikroskop gitu ya, tidak kelihatan lagi makan enggak gitu, enggak bisa kelihatan itu. Nah, sekarang si jasad renik ini, si mikroba ini, dengan kondisi yang tidak ramah lingkungan, dia tidak mau makan. Okay. Atau dia tidak ada makanannya, kan bisa enggak? Karena tadi penggunaan pupuk berlebihan. Iya, yang kimia itu bisa menyebabkan si mikroba itu tidak mau makan itu. Karena kimia tadi. Kalau masih ada mikrobanya ya, karena dua kondisi. Mikroba jadi berkurang. Iya. Kedua, mikroba ada tidak mau makan. Ketiga, mikroba tidak ada makanan. Kalau diberikannya pupuk kimia, tidak pupuk organik, mikroba kan tidak ada makanan. Betul, betul. Lulus diem dia kan, tidak ada aktivitas. Padahal aktivitas mikroba itu kunci kehidupan di tanah. Kunci kehidupan di tanah itu merekat ke akar loh ya. Iya. Tanah itu kan akar. Betul. Jadi akan bersentuh dengan akar. Nah, kalau itu masalah di bawah, di atas kelihatan. Daunnya, tanamannya, produksinya, makanya pertumbuhannya nggak bagus lah. Oh, bisa lah istilah seperti begitu ya. Kalau baru petani mikir, wah kok jelek gitu, jelek. Dihantam aja di luhur, jebre. Padahal kunci di bawah. Bisa. Jadi diagnosis masalah itu kunci oge. Nah, kita di lapangan tahu lah. Jadi ketika padi warnanya kuning itu, jangan langsung di itu kurang N misal. Jangannya masalah air. Nah, ini perlu edukasi kan Doni, tugas penyuluh ta. Nah, betul. Penyuluh yang petani nu lebih pinter lah ya. Karena ada petani juga yang pengetahuannya luas dan kuncinya itu Bapak Ibu ya, harus sering ngobrol, sering silaturahmi dan minum kopi deh, kopi. Bersambung minggu depan.